Halo teman-teman, selamat datang kembali bersama saya di channel Rusak Lana. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya bersama dua saudara saya yang biasa, sepupu saya itu, bakalan camping di sini. Ini tempatnya seperti ini teman-teman, di sini di pantai air. Dan mereka berdua tadi, yang satu masih ke perahu sana tuh. Gak terlalu jauh sih jalannya ke situ tadi. Dan yang satu masih cari beberapa kayu di belakang, soalnya di sini nanti kami bertiga mau bikin rumah panggung lagi, cuman atapnya tetap menggunakan plysheet ya teman-teman. Mencari kayu-kayu yang udah mati juga buat bikin lantainya di sini. Itu dia masih di belakang. Oke, untuk malam ini kami bakalan nginap di sini ya. Semoga aja selalu aman. Sip. Tempatnya sih bagus nih teman-teman. Aman juga, airnya hitam, black water. Tuh lihat, perahu kita nggak bisa masuk sini soalnya di situ ada kayu melintang, jadi nggak bisa masuk ke dalam. Tuh dari depan ada lubang tuh, ada lubang di sana. Lubang apa kayak itu? Boya teman-teman. Tuh dia, dia udah datang. Oke. Okay. Boksikan ikan dulu. Kami ada bawa ikan tadi ya, besar mana? Coba tunjukkan. Tunjukkan ikan yang kita bawa. Nah, itu dia teman-teman. Ini dipanggang nanti ya. Besar, lebih besar dari kemana. Oke. Itu dia teman-teman. Dia masih ngebersihkan ikan di sana. Bayangin teman-teman. Saat seperti itu tiba-tiba anakonda atau buaya dari depan itu. Akhirnya hitam nih. Tapi tak perlu takut. Hidup udah ada yang ngatur. Masak air dulu ya, teman-teman. Sambil menunggu yang satunya masih cari beberapa kayu. Masak air, bikin kopi. Woi kopi woi. Kopi lo. Aduh lah ya. Sungguh. Ngopi dulu teman-teman. Baru datang dia cari kayu, banyak dapat? Sedang. Tuh ngopi dulu di situ tuh kopinya. Lumayan muat satu orang untuk ke dalam. Harus ada kelinci percobaan nih. Rep. Masuk ke dalam ya. Kita minum black water. Kayak air teh. Mantap. Rasanya sedikit payau.
nggak ada rasa manis-manisnya ya, karena manisnya ada di dia. Sekarang sudah pukul sampai pukul 3, kurang 10 menit lagi. Dan ini masih 70%. Kita kejar waktu. Oke. Bagi duo. Mantap. Oke, sekarang untuk pembuatan lantainya udah selesai nih teman-teman. Ini dia, kurang lebih seperti ini. Oke, mantap nggak? Mantap lah. Itu di sana sedang menyalakan api. Dan yang satu lagi cari kayu-kayu kecil buat kita panggang ikan ya. Ini tinggal pakai plastik aja atas, nanti di depan kita gantungkan hamok dari situ ke situ buat bersantai. Kalau teman-teman berani nggak nyebur ke sini nih, sungai hitam ini, black water, cukup menyeramkan. Ahoy. Namanya nak dikukup ya. Kalau ini ada asap lah. Ini ada buang. Buang. Au. Ada cari. Untuk bagian depan nah. Kita nak pada itu. Bye-bye. Oke, untuk pemasangan playsheetnya udah jadi nih teman-teman. Belum jadi sepenuhnya sih. Kalau mau tidur baru kita pasang ke depannya ya. Ini kurang lebih seperti ini dulu. Itu lihat di atas sana. Nunggu udah mau tidur nanti baru kita ke depanin gitu. Oke. Kurang lebih seperti ini. Udah selesai. Pasang hamok lagi di depan sana. Itu masak ikan, panggang ikan ya. Belum selesai dari tadi. Yang satu sedang kurang beras menggunakan black water. Banyak ikannya lagi tuh. Ikan-ikan kecil. Semarang kisting. Kapan bang ngontri ke Semarang? Bulan depan. Apa? Tak sila. Tahu bau dura. Tidak sila. Kau boleh kata mai ya, okay? Ucap mai. Deo. Sekarang saya bersantai dulu di hamok ini ya, teman-teman. Keren di sini nih. Tuh lihat. Oh ya, hampir lupa. Saya mau ngucapin buat yang spesial buat yang di Jakarta yang sedang melaksanakan ujian. Semoga sukses ya. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik, oke? Okay? Coba mancing sana. Dia mau mancing. Dalam? Lumayan dalam. Habis basah. Lucu ya. Nyebur.
Sedap. Serpian-serpian. Men's to be. Oke, sekarang mandi dulu ya, teman-teman. Mandi di black water. Black water mulu ya. Air hitam. Ini air hitam. Mandi dulu. Ini airnya lumayan dalam karena kita berdiri di atas kayu yang melintang dari sana. Banyak ikan-ikan kecil nih teman-teman, gigit kaki. Ya, ada satu di sana. Hah? Tunggu di sana. Oh, ada orang yang belum pulang. Panas sih, mesin tiang saya. Oke, sekarang udah gelap nih teman-teman. Kami pun udah pada mandi. Dia tadi pulang mancing dari sana, nggak dapat. Ada dapat kecil satu, udah dirilis tadi ya. Oke, sekarang nih mau makan dulu ya. Ikan udah matang sama nasi udah matang semua. Mereka mau angkat ikan dulu ya. Oke. Udah lapar juga nih teman-teman. Bawa kangkang bumi ini. Sedapnya. Bawa sini, bawa sini. Pelan-pelan. Kangkang bumi ini. Kepalanya ini udah kita lepas tadi. Ingat dia coba jadi, coba lihat dalamnya. Sebentar ya. Dibuka, dibuka. Ya, tinggal, tinggal. Waduh. Nikmatnya lemak je ni, lemak 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 potong ya, potong ya pisau. Oke, selanjutnya kami makan dulu ya teman-teman, ya pada lapar nih. Oh ya, nggak sabar. Nama ikan ini namanya ikan tenggalan. Ikan tenggalan, ikan restoran ini. Ini dapat jaring besar ya teman-teman. Kami beli kemarin. Ini kena pukat dia nih. Pukat itu jaring. Coba buka nasi kita. Wow. Nah, kan udah matang. Oke, makan selanjutnya. Nanti ini kita. Sendok ini nang usut deh. Mana aku tahu. Makan dulu ya, teman-teman. Sedap nih. Bismillahirrahmanirrahim. Seduk mana seduk tadi? Nah, bisa kali lah. Ada tiga kan makan dulu. Makan ya, makan juga ya teman-teman di rumah. Kambatung jadi uang. Apa jadi? Selava. Oke, setelah selesai makan, ini kami mau ngopi dulu ya teman-teman. Sambil ya makan cemilan.
pegam apa itu, nangkap undang. Ini sorry ya teman-teman, kali ini nggak bisa baca pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk ke Instagram saya ya, soalnya tadi saya lupa mau screenshot beberapa pertanyaan pas waktu ada masih ada sinyal atau jaringan. Di sini nih udah masuk ke dalam hutannya, jadi nggak ada sinyal sama sekali ya. Jadi saya lupa, mohon maaf, untuk lain kali saya akan baca ya teman-teman ya. Untuk kali ini kita cerita apa? Tempat alamnya. Tempat alamnya. Tempat alamnya. Di bawah ini sih memang masih alami. Alami. Ikan masih berlimpah. Nah, ikannya masih berlimpah juga. Dan lagi ini bukan sungai yang kemarin ya, bukan yang tempat sama Bang Hendri itu. Mm-hmm. Yang ada udangnya. Di sini pun udangnya pun lebih besar dari yang di sana. Iya kan Bang? Karena ini pun masih bisa ditangkap menggunakan tangan. Oh, hebat abang. Dapat beberapa tadi. Oh ya. Tuh. Oh. Sama dapat satu ekor ikan laut loh. Pakai parang kita. Mana coba lihat ikannya. Oh ya. Oke teman-teman, ini adalah hasil tangkapan saya menggunakan tangan dan parang. Ikan laisnya. Oh ya, kita udang dulu ya. Ini udangnya pun besar-besar ya. Mana nih? Ini menggunakan tangan ya teman-teman. Nah, menggunakan tangan masih alami dan masih tidak terlalu apa katanya? Tidak terlalu liar. Nah, dan ini adalah ikan lais menggunakan parang tadi ya. Tengok nah. Putus dua. Putus. Buat lauk besok ya? Buat lauk besok kita. Nanti. Lumayan. Ya sih, satu ekor sama udangnya. Nanti malam pun kita masih cari. Mungkin akan lebih banyak dari ini ya. Moga-moga aja. Jadi untuk next kita bikin gimana lagi ya? Biar seru. Mungkin aku ada tantangan buat kalian berdua di next video. Jadi tantangannya nanti kita bikin bipak alam, tapi tergantung ya masing-masing ya. Rencananya aku sih nanti kamu bikin sendiri, dia bikin sendiri, saya bikin sendiri. Tapi di tempat yang sama. Tempat yang sama kita buat bipak perlindungan diri masing-masing ya, gimana terserah kalian lah mau bikin kayak gimana. Benar, itu sih saya nggak ngajarin, tapi tergantung dari kalian masing-masing. Oke, okay? Mau bikin yang gimana coba kita lihat nanti ya. Berani kalau bikin bipak berapa jarak kita nih? 100 meter? 200? Enggak, di tempat yang sama. Mungkin sekitaran situ aja. Jadi masing-masing bikin sendiri-sendiri gitu. Oke. Okay. Menggunakan bahan-bahan yang tercedera dari alam. Kita enggak bawa tenda atau apapun itu ya. Itu cuman kita bawa parang masing-masing. Siap? Gimana? Are you okay? Boleh. Kita belajar bertahan di hutan untuk melindungi diri. Oke. Okay. Itu untuk pertahanan aja ya. Bertahan hidup. Bertahan hidup. Bahan makan pun kita tidak bawa. Kita nggak bawa dari rumah. Kita murni dari hutan semua. Apa yang bisa kita makan dan apa yang bisa kita cari di hutan tersebut yang kita bisa gunakan seperti untuk konsumsi, air kita dapat dari mana? Oke, okay. Untuk next video siap nggak? Siap lah, masa kita. Tangannya pun agak berat juga sih kalau saya dengar sih. Ya yang berat itu namanya survival di alam bebas. Itu keadaan tersebut bisa kita gunakan pada saat kita tersesat di hutan ataupun amit-amit lah ya. Pada saat kecelakaan jatuh pesawat. Terus
terdampar di hutan. Nah, iya. Itu pun kalau masih hidup. Iya sih. Kalau pakai parasut ya hidup dia, hidup dia. Atau enggak kita pas perang berada di hutan kan. Kalau perang kuncinya kita tuh enggak boleh nyalakan api atau seperti senter atau apa itu. Apapun cahaya itu enggak boleh ya. Soalnya bisa ketahuan sama musuh nanti. Sinyal SOS. Nah, kalau seperti itu kita harus bikin bunker utama. Gak boleh nyalakan api sama sekali. Sip, next video ya. Aduh. Itu bulannya terang sekali malam ini teman-teman. Kayaknya cuacanya bagus. Oke, sekarang sudah waktunya tidur teman-teman. Udah larut malam, udah pada ngantuk kayaknya. Sekarang mau tidur, itu pun udah kami pasang ke situ, ke pinggir. Udah diikat. Sekarang lanjut tidur dulu ya. Yuk, kawan-kawan. Ngantuk kawan-kawan. Tidur dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jaga kami bertiga ya Allah. Wah. Halo, selamat pagi teman-teman. Ini udah pagi nih. Segar banget. Woi, bangun. Bangun. Udah pagi nih. Kita masak air lagi, cepat bangun. Woi. Woi, bangun nih. Bangun. Bangun. Jangan malas-malasan lagi. Enak gitu. Bikin. Oi. Bangun, lihat tuh, udah segar tuh. Udah siang lah. Itu ada plastik kita di sana, plastik pakaian itu ya, pakaian kotor. Yang satu sedang mancing di sana, mencoba keberuntungan di pagi hari. Kopi. Minta, wey. Mana punyaku? Punyaku mana ku?
Kenapa balas kentut? Banyak ngejak ya. Mulan. Ini ya juga. 5.000 ya. 5.000. Oke. 5.000 katanya. Oke ya, tadi gua sempat mancing tadi sana. Coba. Dapat 2 ekor loh. Dapat 2 ekor. Cuman. Waduh, sayang dong enggak kerekam kamera. Iya, karena tadi kan sambil BAB. Jadi ya gitu deh. Iseng-iseng aja mancingnya. Kita coba lihat nanti ya. Yoi. Benar dapat 2 ekor ya. Oke. Okay. Oh, mantap. Oke, setelah selesai bersantai ngopi, sekarang kami mau berkemas-kemas dulu ya teman-teman. Kemas-kemas barang, setelah itu keluar mencoba keberuntungan casting dulu, 1 atau 2 kali lemparan. Tadi sih udah dapat 2 ekor katanya, pas pagi-pagi dia mau BAB. Dia coba beberapa kali lempar, ternyata dapat 2 ekor. Kita lihat aja ya di perahu nanti. Ternyata dapat 2 ekor. Oke lah, sekarang kami mau berkemas-kemas dulu ya, teman-teman. Oke, sekarang semuanya udah beres nih, teman-teman. Kami mau balik arah dan mencoba keberuntungan casting dulu ya. Yoi. Yoi, siapa tahu ada dapat lagi. Tadi udah dapat 2 ekor di perahu. Sekarang kami mau balik ke tempat casting dulu teman-teman. Yuk kita berangkat tapi. Oke. Siap. Ini biarkan seperti ini ya. Itu masih kami bawa itu. Kita mau casting di danau. Kita mau casting di danau. Ini biarkan di sini, siapa tahu lain kali kita kesini lagi ya. Jadi enggak capek-capek cari kayu. Ya teman-teman, hasil pancing dia tadi pagi ini dapat 2 ekor, 1 toman. Tuh lumayan gede buat lauk di rumah. Mantap ya. Wih, mantap. Satu lagi ikan kerandang ya. Sepupunya Toman. Nih spotnya mancing tadi ya, teman-teman. Di belakang tadi. Kita bakalan cari tempat yang bagus lagi ya mancingnya. Mudah-mudahan kita dapat lagi. Coba lihat ikan satunya lagi tuh. Ikan akak randeng. Sepupunya dia. Cuman beda motif aja ya. Sama sedikit postur tubuhnya agak berbeda. Ini dia nih. Ini kerandang. Mantap. Mantap. Yuk kita keluar dulu yuk. Dorong. Kita pilih rendah. Naga. Dorong. Oke. Dadah tempat ini. Up, jangan keluar kau. Dapat strike teman-teman. Dapat 1 ekor. Masuk. Ya. Dapat apa ini? Rendang ya, boy. Wow, pelan-pelan. Aduh, lepas. Hampir saja, boy. Hampir dapat lagi, boy. Gagal lagi. Coba terus. Dapat lagi guys.
Kerandang juga. Dapat lagi, wih. Yang ini agak gede ya, teman-teman. Mantap. Udah dua masuk. Buat menu cantik. Dapat lagi satu kerandang, boy. Boy. Hai salah kau. Nah telah dabarai. Hah? Oke dia, ini dia teman-teman hasil tangkapan kami di hari ini. Itu teman dapat tadi pagi sama satu ekor kerandang dan sisanya dapat tadi itu teman-teman. Mantap. Ini dia, setelah ini kami bakalan pulang ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai sekian dulu ya untuk video kami tiga kali ini. Setelah ini kami bertiga bakalan pulang, ini udah siang juga ya, udah terlalu siang, bukan siang lagi. Mungkin cukup sampai sekian dulu. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah selalu dukung channel saya. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya ya teman-teman. Dan jangan lupa tinggalkan komen di bawah untuk kritik atau saran video-video kami berikutnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya teman-teman. Dah, itu dia yang di depan. Masih mancing dah. Gaskan, yuk, laju.